Sebelum masuk ke video selanjutnya, Anda jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk berlangganan video terbaru di YouTube channel jejakdosen.com, dan kemudian juga Anda dapat mengaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru ketika saya mengupload video-video terbaru dan gratis. Halo semua rekan YouTube semua, kali ini gua mau unboxing laptop baru. Lo tau kan laptop baru ini keluaran dari komik, bukan, tapi ini keluaran dari pabrikan Acer. Kemudian Acer mengeluarkan tipe yang pengguna-pengguna gaming nih, khusus anak-anak gaming yang pengen banget dan ngefans banget sama Marvel, kudu beli dan kudu punya Acer yang edisi Marvel. Apa aja yang harus kita lihat di dalam sini sehingga nanti kamu orang ini bisa beli lah nanti. Oke, kita akan buka dulu boxnya. Ini saya taruh dulu boxnya ya. Kalau kosongan gini belum diapa-apain, 2 kilo setengah, 3 kiloan lah, 3 sampai 4 kiloan. Nggak sampai sih kayaknya. Ini kosong nih, laptop kosong. Maksudnya belum dibuka, belum dibongkar. Kemudian kita akan coba buka satu persatu. Nah, sebelum ini kita bongkar apa isinya. Ini dapat bonus tas, keren banget. Tas, disinilah. Tasnya nih, ada merek Avenger-nya. Kemudian di sini ada tulisannya. Kalau kita bongkar di dalam tas ini, kalau teman-teman lihat ini standar di tasnya ada taruh tempat laptop. Kayaknya ini bisa muat sampai 12 in atau 14 in ini kayaknya muat. Bisa kalau bahan sih standar kayak tas-tas pada umumnya, tapi desainnya lumayan lah bagus, terutama simbolnya. Gitu ya. Oke, udah cukup tas ya? Cukup. Wow, bisa terbang. Nah, sekarang kita open nih. Gua mau kasih tahu harganya dulu. Kalau nggak lagi promo nih, ini harganya sekitar 12 jutaan tapi bervariatif. Teman-teman silakan ambil di mana. Begitu kotak dibuka, kita akan melihat dus di dalamnya nih. Seger banget nih. Kardusnya kalau lihat di sini ada apa sih namanya? Kapten Amerika. Tamengnya Kapten Amerika, bro. Ini kuat banget pasti ini. Oke, kita buka ya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita open laptop barunya. Set. Oh, ini ada ini ya? Oh, ada ininya dong. Coba dilihat. Wah, keren ya. Wah. Wih, men, ini banget untuk laptop para gamers nih. Jangan sekali-kali dipakai buat nonton drakor. Kita buka ya ini. Ini pokoknya keren banget desainnya. Ini beda nih. Kalau laptop gaming pada umumnya kan berat dan tebel ya. Tapi ini kayaknya tipis. Tapi nggak gua buka dulu. Kok muka gua nggak kelihatan sih? Iya. Tapi ini nggak gua kan buka unboxing dulu. Nanti gua akan tunjukin apa yang ada di dalam sini. Apa aja yang kita dapat? Di sini yang pertama dapat charger. Ya, standar charger colokannya begini. Mungkin semua Acer sama. Kemudian di sini kita dapat kartu asuransi, garansi. Kemudian ini manual booknya. Kemudian habis. Kayaknya untuk CD driver dan lain-lainnya dia. Dia mungkin bisa di download online ya untuk drivernya. Kita tinggalkan kotaknya. Ucapkan selamat tinggal buat kotak. Selamat tinggal kotak. Sayang, jangan dibuat. Oke, sekarang kita akan buka laptop Marvel dari Acer. Penasaran kan? Satu, dua. Wah! Men. Wih, ini asli. Ini bukan skotlet yang di ngada-ngada ya. Ini udah dari sananya ini. Udah dari sananya ini. Ini nggak bisa dikletek, asli ini dari sananya nih. Wih. Bisa di custom nggak ini? Nggak bisa. Wah, logonya Marcel. Marvel, kalau Marcel penyanyi.
Acer Aspire yang apa ini namanya? Speknya, speknya. Iya, wah. Tunggu dulu nih, nih, lu pasti kaget banget. Apa ini sih? Lemek keyboardnya aja ada perisainya lo. Ini lo. Ini top banget ini. Gua penasaran, gua mau buka menyingkap rocknya ini ya. 1 2 3. Wah. 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 Mas mau ngerasain enggak, Mas? Coba, Mas. Enak kan? Oh iya. Asli ini keren banget, desain dan tampilannya luar biasa. Bagus banget. Tombol power di sini. Jadi apa aja kelengkapannya kita lihat. Di sini USB 2, kemudian ada colokan power. Di sini ada jack untuk speaker ya. Kemudian di sini sama ada HDMI. Kemudian ini USB, sini ada memory card-nya masih dikasih dia. Sama apa namanya ini? RJ45 ya untuk LAN card. Ini HDMI yang kecil kalau enggak salah ya. Iya, micro USB. Micro USB. Wow. Coba di jelajahi dulu. Spek. Oke, gua mau kasih tahu speknya. Ini Core i5 yang 8th generation, generasi ke-8 terbaru Nvidia GeForce. Berapa giga ini ya? Pecah. Nah. Enggak keren, Bu. Nah, sekarang tadi kita udah bongkar-bongkar luarnya nih. Sekarang ini udah dicolokin listriknya, powernya. Sekarang kita mau lihat coba softwarenya kayak apa sih di dalamnya, OS-nya. Kalau deketin kayak deketin dia. Ini detail banget. Ini nih. Tuh, gredeg-gredeg lu ini. Tuh, sininya. Wow. Sip lah pokoknya. Oke ya. Gua akan ngidupin powernya. Ada lampu guys di sini. Wah! Avenger Infinity War kayaknya sini bisa dipasang, tapi ini cocok banget sama desain luarnya. Kalau kata gua sih enggak usah diganti. Wih. Cepet banget ya. Berapa detik tadi ya? Mulai dari ngidupin sampai dia load di desa, di depannya ini kosong, enggak ada apa-apanya. Kita akan lihat kapasitas di dalamnya. Apa ya? My komputer aja. Explorer kali ya. Duh. Oh, ini perkenalan. Nah, ini udah keluar. Kita lihat apa aja sih di properties di dalamnya. Set. Ini ya, touch screen ya. Bisa di-touch maksudnya, jadi tapi nggak bisa digerak-gerakin. Untung bukan laptopnya. Nah, kita lihat dalamnya ini Acer Core i5-8250U 1,6 GHz. Memori di dalamnya 4 GB, tapi ini pasti bisa ditambah sampai 8 atau bahkan 12. 64 kalau kita lihat di VGA-nya. Kita lihat dulu VGA-nya. Ini keluar. Oke, ini kita lihat displaynya berapa. Dikasih ini ya. Sekitar 2 giga ya. 2 gigaan. Oh, 2 gigaan. Iya. VGA, ini VGA internal atau udah tambahan? Kayaknya udah besar. Kayaknya udah full ya. Intel lagi. Hah? Intel atau oke lah ya. Itu pokoknya desain, tampilan, shape keren banget. Harga juga terjangkau untuk PC gaming. Kemudian kayaknya sih dalamnya masih bisa di upgrade-in dan upgrade lagi. Tapi inilah dia
Acer Aspire yang seri Marvel ya. Seri Marvel. Top keren.